Tiga artis cantik dituduh selingkuhan Raffi Ahmad. Nomor 2 paling geger. Dikutip dari intipseleb.com, Nita Gunawan akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik karena dituduh sebagai selingkuhan Raffi Ahmad. Meluruskan hal tersebut, Nita dan Raffi kompak melakukan klarifikasi dan membantah adanya isu perselingkuhan di antara mereka. Bukan hanya dengan Nita Gunawan, Raffi Ahmad sempat diterpa rumor perselingkuhan dengan sejumlah artis cantik. Lantas siapa sajakah artis cantik yang pernah dituding selingkuhan Raffi Ahmad? Mari kita simak beritanya berikut ini. Pertama, Velovi Vexiah. Sebelum menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad kerap kali menjalin hubungan spesial dengan wanita-wanita cantik yang berasal dari kalangan selebritis. Saat berpacaran dengan Tyas Mirasih, Raffi pernah diterpa rumor perselingkuhan dengan Velovi Vexiah. Setelah sekian lama bungkam, Raffi angkat bicara terkait rumor perselingkuhan dengan Velovi Vexiah saat masih berpacaran dengan Tyas. Dalam pengaruh sugesti Ferdinand, Raffi bantah perselingkuhannya. Ia mengaku telah putus dengan Tyas kala itu dan langsung jadian dengan Velovi. Kedua, Ayu Ting Ting. Isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting masih menghebohkan warganet hingga saat ini. Beredar rumor keduanya telah menikah siri pada tahun 2017. Namun Raffi dan istrinya Nagita Slavina cenderung bungkam. Hingga akhirnya, Raffi Ahmad mengatakan isu pernikahan sirinya dengan Ayu Ting Ting hanya diketahui olehnya dan Nagita Slavina. Lalu Raffi mengaku pertanyaan soal isu nikahi Ayu telah membuatnya lelah sehingga tidak lagi peduli dengan hal tersebut. Ketiga, Nita Gunawan. Teranyar, beredar rumor perselingkuhan antara Raffi Ahmad dan Nita Gunawan. Hal itu bermula ketika terdapat cuplikan video yang memperlihatkan kedekatan keduanya. Raffi tampak melontarkan gombalan seraya mencolek lengan Nita. Bahkan Nita juga diduga hadir dalam perilisan jersey Rascon FC dan mengunjungi beach club milik Raffi. Hingga akhirnya Nita Gunawan dan Raffi Ahmad klarifikasi, keduanya membantah telah berselingkuh. Bahkan Raffi sempat menghubungi Nagita Slavina di depan Nita. Meski sempat mematikan sambungan telepon, Nita meyakinkan Gigi jika isu perselingkuhannya dengan Raffi hanyalah rumor semata. Itulah tadi sederet tiga artis cantik yang dituduh selingkuh dengan Raffi Ahmad. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.